Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui, jumpa lagi bareng Kang Jurel Channel. Gimana kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan sehat ya. Di video kali ini saya akan meliput perjalanan menuju keluarga Bapak Hajat ya, yang mana beliau mengundang saya untuk hadir di tempatnya. Bagaimana keseruannya dan kemeriahannya dan keseramannya di kesempatan malam hari ini? Yuk kita tonton, kita sampai habis nanti ya. Dan cuaca di kesempatan malam hari ini ya, jalan agak sedikit becek karena tadi jam 2 siang sempat turun hujan agak gede banget dan lama ya, sampai-sampai tadi habis sisa masih terus diguyur hujan. Dan sekarang juga masih ya gerimis-gerimis mengundang lah gitu ya, dan juga kabut tebal menyelimuti pemandangan di kesempatan malam hari ini. Jadi jarak pandang itu ya deket banget gitu ya. Jadi bawa motornya juga hati-hati, takutnya takut kepleset apa gimana ya. Oke, kita tunggu dulu sejenak karena di depan ada mobil ya. Soalnya ini tanjakan, takutnya nggak naik terus mudun lagi turun lagi, kita juga yang berabe gitu ya. Oke, sambil kita jalan pelan-pelan. Alhamdulillah ya, nyampe ke jalan datar. Dan juga nih di samping kanan kiri jalan ini sawah ya, sebelah kanan sawah, sebelah kiri sawah ya. Dan untuk jam di kesempatan malam hari ini, jam menunjukkan pukul 19 malam ya. Ya, ukuran jam 9 malam ya di desa atau di kampung, apalagi cuaca seperti kayak gini ini, udah gak ada orang yang nongkrong apa gimana gitu ya. Kayaknya ini nongkrong aja mungkin di dalam ya, bercengkrama sama saudara mungkin ya, sambil ngopi, sambil ngudut gitu ya. Mungkin melepas lelah sehabis melaksanakan aktivitas dan rutinitasnya pagi sampai sore tadi mungkin ya. Ya apa salahnya di kesempatan malam hari ini mungkin duduk-duduk santai sambil dengar musik, ngopi apa gimana gitu ya. Enak sekali cuaca seperti kayak gini ya. Oke, kita berhenti dulu. Ini masih ada tanjakan satu lagi ini. Ini itu. Dan di samping kiri kanan ini kebun kapul ya, pulaga ini. Dan juga ini, oh ada orang tuh yang nunggu. Kayaknya dia nunggu lewat dulu mobil ya. Biasanya kalau mau mudun itu ya silo ya. Takutnya ya digorobas lah ke kebun kapul katanya. Dan kita masuk ke perkampungan yang ada rumah ini ya. Nih, rumah ini banyak ini karena cuaca sedikit dingin ya. Tidak ada satu orang pun yang keluar atau nongkrong-nongkrong di depan gitu, atau ngobrol-ngobrol gak ada ya. Dan oh itu juga tuh ada tuh yang lewat, kayaknya itu petugas ronda ya, ya mungkin keliling wilayahnya untuk mengamankan warga sekitarnya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Ya selamat bertugas saja buat bapak-bapak yang ronda, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, kita kembali lagi masih di
cuaca yang cukup dingin ya, cuaca yang cukup menggigil ya. Dan kita masuk lagi ke perkampungan yang ada rumah gitu ya. Ya, kalau di kampung nih kayak gini nih, nggak seperti kayak di kota ya. Kan kalau di kota kan biasanya di pinggir jalan itu rumah berjejer gimana. Kalau di kampung nih kayak gini nih. Kalau tadi kan seperti tadi tuh segumpluk. Apaan segumpluk? Bahasa apa segumpluk ya? Ya seperti kayak gini nih, segumpluk di sini. Masuk lagi ke tempat kosong tuh. Biasanya kalau di tempat kosong, kalau di perkampungan di desa, di samping jalan itu biasanya kebun, terus ya seperti pohon-pohon gitu. Tuh ada rumah satu gitu ya. Nah, seperti kayak gini nih, ada pohon pisang apa gimana. Nah, kita masuk lagi tuh kan ke perkampungan tuh rumah atau masjid itu ya. Kayaknya masjid itu. Nah, kayak gini tuh. Ya kalau di kampung itu enak gak enak gitu ya. Maksudnya enak gak enaknya gini nih. Kalau enaknya ya, kalau lewat nih masuk ke perkampungan yang ada rumahnya itu enak banget gitu ya. Apalagi kalau ada yang nongkrong ya, enak banget. Nah, gak enaknya nih seperti kayak gini nih. Masuk ke tempat yang kosong nih, yang agak-agak serem nih. Seperti ada pohon pisang, kapulaga gitu kan. Biasanya agak sedikit merinding sih. Apalagi kalau sendirian gitu. Saya agak ramai di jalan ya. Tapi ya kalau sekitaran jam 9 kayak gini kan masih sore, enggak apa-apa sih ya. Tapi kalau jam 12 malam nih sendirian kayak gini nih, ah, beringkak bulu punuknya. Oke, kita dilanjut lagi. Nah, alhamdulillah nih kirimnya sudah enggak ada. Pik-plek lah kena mukanya. Dan alhamdulillah nih udah sedikit enggak terlalu dingin ya. Agak sedikit hangat. Mungkin hujannya udah agak sedikit reda sih. Kalau tadi kan masih gerimis-gerimis melanda ya. Oke sahabat semua, rupanya perjumpaan kita di video kali ini kayaknya cukupkan sampai di sini dulu. Kayaknya sebentar lagi kita udah nyampe ke tempat yang dituju. Mudah-mudahan ya, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.